to this. I don't know how to act, don't know how to adapt to this situation. Not used to this, no I'm not. Better let myself. Ah, baunya gede banget. Okay guys, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Cipete. Dan rencananya kan gue kemarin mau nge-review Stuja punyanya si Ayu Diah Bing Slamet sama Dito Percussion ya. Tapi ternyata tutup Stujanya, belum buka tepatnya sih. Karena gue datangnya ke pagian, tapi di sini juga ada makanan artis Talapan punyanya Sarah Sehan. Dia berkolaborasi dengan celebrity chef namanya Sandra Johan. Nah, makanya kita langsung aja masuk. Dan sebelum gue masuk, kalau kalian yang suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe. Dan kalau yang suka bisa langsung klik tombol like. Atau yang kalau nggak suka bisa dislike. Kalau mau komen bisa langsung aja komen di bawah. Oke, yuk langsung aja masuk. Now used to this. I don't know how to act, don't know how to adapt to this situation. Not used to this, no I'm not. Better let myself give in to love. Believe in us, no matter what it does to my heart. Not used to this, no I'm not. It was like if we were to waste these moments that like poets do make. Okay guys, jadi ini gue udah pesen makanannya dari Talapan. Ini gue pesen 2 menu, mie papah lapar. Ini mie papah lapar paling lengkap, harganya Rp88.500. Ini lengkap banget, isinya ada mie ayam, bakso, siomay kuah, tahu, pangsit goreng bawang putih, dan siomay goreng. Rp88.500. Oke, ntar kita coba ya rasanya. Yang kedua gue pesen nasi jeruk lengkap, ini harganya Rp57.000. Ini udah dapet, tentunya ada nasi jeruknya, terus ada ayam goreng, tempe goreng, terus tahu goreng, dan sambal matah. Ada juga kremesannya nih guys. Dia di platingnya dengan piring besar ya. Ini mangkok apa piring sih? Mangkok ya? Ini besar banget, Cong. Gila sih. Oh iya, gue belum jelasin nih tempatnya. Ini tempatnya itu dia bergabung dengan Stuja Coffee. Suasananya ala-ala cafe gitu ya. Dan ini letaknya ada di daerah Cipete. Nanti alamat lebih lengkap ada di kolom description. Dekorasinya sih nyaman ala-ala cafe. Terus musiknya juga ambience-nya cafe banget. Dan asik buat nongkrong sih. Kita langsung coba ini dia. Mie ayam harga Rp88.500. Jarang-jarang Cong gue makan mie ayam segini. Paket lengkap. Kalau kalian mau pesen yang nggak lengkap juga ada sih yang harganya Rp68.500. Itu dapet sambal taichan dengan pangsit goreng doang. Terus mie teteh langsing ya kan. Ayo kita langsung makan. Ini pangsit gorengnya kita singkirkan dulu. Supaya tidak menghalangi pandangan dari mie-nya. Nih, basic mie-nya kayak gini nih. Jadi dia ada, ini jamur ya. Terus ayamnya. Dan ini mie-nya. Mie-nya gue pesen yang manis. Jadi dia ada dua pilihan. Ada yang manis atau yamin. Dan ada pilihan yang asin, guys. Untuk porsinya segini. Ini udah keangkat semua mie-nya. Standar lah ya porsinya. Dapat ayamnya dan dapat jamurnya sih lumayan banyak gue lihat. Ada sawinya juga, sayurannya. Oke, kita coba deh langsung mie-nya. Mie-nya dulu. Selamat makan. Mie-nya lembut, gurihnya dapet. Yang manis ini, dia rasa kecap manisnya itu nggak manis-manis banget. Jadi dia menyatu dengan gurihnya. Dan gue sekilas pertama kali gue makan, merasakan ini mirip-mirip dengan Indomie goreng. Sumpah ini, it means bagus ya. Ini enak rasanya loh. Soalnya kan Indomie goreng enak. Dan ini rasanya mirip-mirip. Enak. Kita coba ayamnya. Biasa kan gue makan mie ayam itu
ayamnya itu bumbunya jadi satu dengan jamurnya. Kalau ini dipisah, coba kita coba. Ayamnya empuk, kaldunya berasa banget. Ini walaupun ayamnya warnanya putih gitu, kelihatannya nggak berbumbu, tapi ternyata berbumbu banget, berkaldu banget nih ayamnya. Terus untuk jamurnya enak, empuk, dan dia rasanya lebih kemanis, seperti warnanya yang kecoklatan. Ini enak sih. Tekstur mie-nya juga lembut banget, dan dia tekstur mie yang lurus-lurus ya, nggak yang keriting. Ini gue belum racik pakai sambal. Dia ternyata kemudian sambal. Coba kita pakai dikit aja sambalnya. Oke, ini sambalnya. Untungnya sambalnya tidak merusak keenakan rasa dari mie ini. Jadi dia menambah rasa pedes sih. Pedesnya itu masih enak. Karena emang gue juga ngasihnya dikit juga. Gila, mie gue mau habis, cuman ini belum kemakan. Bakso tahunya. Coba tahunya. Tahunya lembut banget. Kuahnya. Menurut gua kaldunya kurang ngangkat. Coba baksonya. Baksonya enak. Garing. Pangsit rebus. Kayak ada ayamnya. Olahan ayam, dan dia olahan ayamnya kan biasa kadang kalau yang gagal gitu berasa banget tepung, dan ini enggak, masih berasa tekstur ayamnya, aroma ayam. Ini kayaknya pakai udang juga, gue juga nggak tahu sih, tapi yang pasti ini enak. Mungkin ini nggak terlalu berkaldu karena mie sendiri udah berbumbu banget, jadi kalau ini digabung kemari nggak over gurih mungkin ya. Pakai pelengkap nih, masih ada satu piring lagi nasi gorengnya. Bakso gorengnya garing teksturnya, dia pakai udang nih kayaknya, dan rasa udangnya berasa, dia garing di luar, digorengnya kering, dan dalamnya juga masih lembut, enak kok. Ini gue pesen minuman 2, kiwi peach sama mango, mango tea. Gue coba minum yang pertama, kiwi peach dulu. Perpaduan kiwi dengan peach, rasa mana yang mati? Enggak sih, balance, masih balance. Rasa kiwi masih berasa, aftertaste-nya, peach-nya berasa. Oke. Jadi menu pertama, mie-nya ini tingkat kematangan mie juga oke, rasanya oke, bumbunya oke, dan tadi gue berasa ini enaknya tuh enak kayak makan Indomie ya kan, gurih-gurih gimana gitu, gurih nagih. Untuk porsinya juga sebenarnya kalau kalian pesen mie-nya aja, enggak pakai paket lengkap ini, menurut gue mie-nya itu nggak gitu banyak, cuman nggak dikit. Kayak makan Indomie sih, satu kurang, cuman dua kelebihan gitu loh. Kurang dikit lagi. Tadi gue dikasih tahu bahwa mie ini, dia tidak memakai micin ya guys. Jadi ini gurihnya, mungkin dari kaldunya, atau dari kecap manis. Jadi ini termasuk golongan mie yang bisa dibilang mie sehat, karena nggak pakai micin. Cuman nggak tahu sih bumbu lainnya sehat atau nggak. Udah lah, yang penting enak. Jadi guys, menurut kalian mie ayam porsi lengkap kayak gini di Salapan ini 88.500 murah apa enggak? Tulis di kolom komentar ya, menurut kalian mahal apa murah. Oke, okay, next menu, nasi jeruk komplit. Tadi ini isinya ada ayam goreng. Ayam gorengnya ini gue dapetnya apa nih? Paha bawah ya. Paha bawahnya gede banget. Terus dapet tempe 2, tahu, terus dapet timun, dapet sambal matah, dan ada kremesannya. Kita coba dulu untuk nasi jeruknya. Ini nggak lembek loh ternyata. Jadi ini kan sepenglihatan pas gua giniin kan emang kelihatannya rada lembek, karena emang dia udah ditekan-tekan untuk dicetak gitu. Tapi tekstur di lidah itu, di mulut nggak lembek. Aroma daun jeruknya kuat banget, gurinya pas, enak sih. Coba ya, meh. Yang gorengnya biasa aja. Menurut gua yang gorengnya kurang berbumbu. Bumbunya kurang keluar, cuman dia plusnya ada serundengnya gini yang menambah aroma, aroma kelapa gitu kan. Kalau dimakan pakai daun jeruknya sebenarnya sih enak-enak aja,
Karena emang basic kan nasi daun jeruknya udah enak. Atau mungkin harus makannya pakai sambal mata. Kita siram ya. Ya, sambal matanya sebenarnya bawangnya enak. Bawangnya tuh udah kuat banget. Terus rasa pedesnya pas. Cuman emang basically ayamnya ini kurang berbumbu gitu. Kayak kurang ngangkat juga sih, dipakein sambal matanya juga kurang ngangkat juga, nggak tahu kenapa. Untuk satu porsi harga Rp57.000, menurut gue sih ini porsinya cukup besar, nasinya banyak, ayamnya juga dapetnya gede, terus lengkap dapet sambal mata, tempe, tahu. Untuk kelasan kafe sih masih masuk akal. Oh iya, ini minuman terakhir, ini gue belum coba, mango tea. Kok 11-12 sih rasanya? Mirip-mirip. Oh enggak. Kedua ini, jadi ada rasa asam, manis, segar sih. Rasanya segar, seperti namanya mango. Ini aromanya aroma mango, kalau ini dominan peach sama kiwi. Dan ini kan pakai teh ya. Tehnya menurut gua kurang kuat, kurang berasa sepet-sepet tehnya gitu. Kayak dominan mangonya. Oke lah. Gue udah review semuanya. Kalau disuruh pilih, salapan ini specialty-nya kan emang mie. Dan mie-nya gue akuin enak. Lembut, porsi lengkap, 88.500. Worth it gak ya? Mungkin untuk sekali-sekali oke okay lah. Cuman kalau untuk setiap hari, mikir kali ya gue. Kalau yang nasi jeruk ini masih make sense lah. Yaudah, sekian dulu review gue tentang salapan ini punyanya Sarah Sehan dan Chef Sandra Johan. Iya, celebrity chef itu. Jadi, itu kesimpulannya, kalau kalian mau kesini, mau coba langsung aja ke daerah Cipete. Ntar untuk alamat lebih lengkap ada di kolom description. Dan kritik dan saran udah gue sampaikan. Mohon maaf Mbak Sarah Sehan kalau ada kata-kata salah. Dan semoga menjadi masukan untuk memperbaiki kalau ada yang kurang. Yaudah, sekian dulu vlog gue. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe. Dan kalau kalian juga yang mau ngikutin gue, bisa aja langsung follow Instagram gue, anak titik kuliner. Dan akhir kata, jangan lupa makan. Bye-bye.